Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Panji TV 3. Kali ini kita berada di GCP Gunung Cilik Pak yang berada di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gembel, Kabupaten Tulungagung. Ini guys, ini adalah angkringan di kaki bukit ya. Ini dinamakan gunung, tapi sebetulnya ini bukit kecil gitu ya. Nah, ini yang eksotisnya banyak bebatuan dan bukitnya bukit, bukan bukit tanah tapi batu, guys. Ini GCP Gunung Cilik Pak. Nah, ini adalah di sebelah timurnya Padepokan yang Wisnu Petir, guys. Ada di sebelah timurnya. Ini ada tangga-tangganya dibangun indah sekali, guys. Nah, ini dari tangga yang setengah ya ini. Ini view dari setengah. Nah, ini tangga. Nah, itu tangganya dibangun. Ini baru, guys. Baru 1 tahunan. Ini kalau malam dibuka masih 1 bulanan ini, guys. Bisa dibuka ini, naik tangga 1 persatu ini ya. Ini view-nya dari atas indah sekali. Mari kita nikmati, guys. Kita naik pelan-pelan. Melihat view di atas GCP Tulungagung. Mari, guys, kita nikmati pemandangannya yang ada di atas GCP Tulungagung, guys. Gunung Cilik Pak. Nah, itu. Ini adalah pemandangan view dari atas. Ini adalah warung-warung lesehan ya. Lesehan apa itu ya? Angkringan. Nah, sekarangnya karena angkringan. Nah, itu kalau malam indah sekali ini, guys. Yang sudah kita review itu, yang sudah kita explore ya. Itu waktu malamnya ya. Nah, ini siangnya. Ini tangganya kita explore, itu atasnya itu menaranya, untuk melihat, kita nanti naik ke sana ya, untuk melihat itu view gunung dari sini. Indah sekali, guys. Gunungnya hijau dengan awan yang kekuning-kuningan ya. Ini sudah jam 4 sore ya. Nah, ini indah sekali. Oke, guys, kita telusur 1 persatu ya. Nah, ini kita mau naik tangga menuju ke atas ini ya, ke menaranya. Kita review bersama-sama. Nah, ini sudah mau maghrib ini ya. Tapi ini view yang di sebelah timur ya. Ya, ini ada bunga, ada apa ini ya, kupu-kupu kertas dan bulan. Itu kalau malam bersinar, guys. Indah sekali. Nah, itu view gunungnya hijau sekali, indah sekali, guys, memanjakan mata kita. Ingat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, guys. Nah, ini tempat duduk lop. Ini bisa untuk duduk lah ini. Oke, kita review 1 persatu ya. Oke, guys, itu saja ya kiranya ya, yang dapat direview dari GCP Gunung Cilik Pak Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.